mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silakan ya, kalau kalian mau tanya ya pantakon masalah sing kita bikin saya terang na monggo, bukan nakak sing orang paham tentang kita piye, terserah mau pantakon masalah keluarga, masalah pacar, masalah kerjaan, sing monggo monggo silakan. Saya buka pertanyaan buat kalian semuanya, monggo. Aku pantakon dan oh iya monggo silakan. Kan aku panik kasih re mau sabi saya sire di pangan oleh orang nikah sire sire di pangan maksudnya gue tuh bingung arti nikah sire sire dimakan gue kudu sire sih dipangan kuon si gonginang si gongungan aku mengingin ini untuknya aku si alo tuh orang kudu tapi nikah sire kie nikah sing oleh restu sing suami suami sing istri pertama istri kedua istri ketiga nikah sire sire dipangan tak patak waktu tali wes bisa kan ti istilahnya. Tentang pantakon. Iya, monggo. Oke. Kan namanya jari jempol. Ke telunjuk. Ke tengah. Ke jentik. Tapi ke sanit namanya jari manis. Padahal nyong kasupil miki ono apa ke si manis. Iya, 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 iya. Wis ono bae wis. Asem. Nyong arti ke jempol. Ya. Ini ke jari manis. Kok iki asupil sih tetep manis. Coba. Ganti pertanyaan nih. Ya berarti ganti jadi asin. Wis, daripada mikir sing asin-asin, mendingan mangan disit sing arane DM jamur crispy. Enak, nyong langsung oleh sing tamu sing Banjar Negara. Duwe produk sing arane DM jamur crispy. Kalau biasanya aku jamur kan, nah ini jamur berbeda. Monggo, rasanya enak-enak temen. Coba pangan. Nyong arep wis. Sing 100 gram anak ya. Sing 50 gram anak ya. Regane beda-beda. Ya, kotakon bae nomor WA-ne. Nomor WA-ne tinggal dileng bae nang kene anggo anak. Ya, enak. Coba dirasani. Coba pote. Kiye? Rasane ada rasa original, ada rasa bebeki, ana rasa keju, terus rasa jagung manis ya. Yeah. Butuh rasa upil asin. Upil asin. Yeah. Coba guys. Jamur crispy. Enak banget. Ono apa? Pian jamu saja. Garing, garing. Tau, tau, tau. Mudun. Rasanya bikin kayak bledek. Dan teman telepon. Aku bisa nih isinya putus-putus. Padahal lo pacaran. Dan emang mau isi gue pacaran. Tungguin pengisi kek.